Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube Dapur Nafiki. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Kali ini aku akan membuat dalgona coffee ala Dapur Nafiki. Bahan-bahannya siapkan. Agar kopinya bisa menjadi foam, aku pakai saringan dan piring yang ceper. Caranya, masukkan dulu kopinya. Pakai kopi Torabika cappuccino. Gula. Dan 2 sendok air. Kocokan akan lama membuat foamnya. Ini cara cepat supaya kopinya bisa jadi foam ya. Karena kalau pakai kocokan memerlukan kurang lebih 15 menit. Setelah ini bisa 3 menit cukup. Sudah mulai mengental ya. Sampai mengental seperti ini ya. Kita akan
teman-teman bisa, kalau misalnya kurang kental bisa di kocok lagi sampai sesuai selera teman-teman. Kalau aku sih senangnya kayak gini aja ya. Cukup, siapkan 2 buah gelas saji. Masukkan es batunya. Susu full creamnya. Masukkan foam kopinya tadi. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Terima kasih.